Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنهم وفرده أي الغسل أي الغسل شيئان أحدهما نية رفع الجنابة للجنوب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه Auniyati ada ifardil gusli au raf'a hadasin awit toharata anhu au ada al gusli wa kazal guslu lis sholati lal guslu faqad wa yajibu antakuna niyatu makrunatan bi awalihi ayil gusli yakni bi awali maksudin minal badani walau min asfalihi ila akhiril maqalah wallahu alam misawadu. Wa farduhu dan bermula fardunya mandi ay al-ghusli yakni fardunya mandi syai'ani itu ada dua. Rukun mandi ada dua. Fardu mandi ada dua. Ahaduhuma bermula yang pertama dari yang dua dari syai'an niyatu rafil janabah niat menghilangkan junub lil junubi bagi orang yang junub awil haidi lil haidi atau untuk atau niat menghilangkan haid bagi orang yang haid. Niat pertama itu menghilangkan junub bagi orang yang junub. Tawaitul gusla tirafil junubi atau buat yang haid nawaitul gusla tirafil haidi bisa begitu atau secara umum ae rok ikhuk mihi atau niat menghilangkan hukumnya nawaitul gusla dirokil hadasil akbari. Nah itu menghilangkan hukum dan ini yang biasanya lebih sering dipakai nawaitul gusla dirokil hadasil akbari faradol lillahi boleh seperti itu atau lebih ditaksis niatnya nawaitul gusla liraqil hada liraqil junubi nawaitul gusla liraqil haidi boleh auniyati adai fardil gusli atau boleh niat menunaikan fardu mandi atau niat menunaikan fardu mandi boleh niat seperti itu nawaitul gusla li adai fardil gusli boleh nawaitul gusla li adai fardil gusli boleh begitu niat au rafi hadasin atau niat mengangkat hadas awit toharoti anhu atau niat bersuci dari hadas au adail gusli atau niat mandi dalam nawaitul gusla fardalillahi ta'ala. Itu ulama ada yang boleh begitu nawaitul gusla fardal lillahi ta'ala tetapi ini ikhtilaf yang lebih bagus ditaksis nawaitul gusla liraqil hadasil akbari wa kadzal guslu lissalah atau wa kadza dan seperti ini pula mandi lissalati untuk salat lal guslu faqat tapi tidak boleh hanya semata-mata niat mandi nawaitul gusla lillahi ta'ala saya niat mandi karena Allah ta'ala enggak boleh ya lal guslu faqat ya lal gusla faqat tidak boleh mandi doang mandi saja tidak boleh enggak cukup niat begitu doang nawaitul gusla lillahi ta'ala saya niat mandi karena Allah ta'ala enggak boleh itu mandi mutlak namanya mandi sunnah atau mandi mubah yang begitu ingat allati tufarriqu bainal 'adati wal 'ibadah yanniyah
yang membedakan antara rutinitas dengan ibadah adalah niat. Mandi itu rutinitas, makan itu rutinitas. Tetapi kalau diniatkan sunnah, makan jadi sunnah, mandi jadi sunnah. Kalau diniatkan wajib, ya makan bisa jadi wajib, mandi bisa jadi wajib. Makan gimana yang wajib? Makan nazar. Pak Ganda, saya nazar makan soto kudus raktir jamaah Nurus Saadah karena Allah Ta'ala, misalkan. Misalkan itu ya, itu nazar tuh, itu makannya diwajib. Kenapa? Makannya dinazarkan. Wajibu antakuna niyatu makrunatan bi awalihi. Wajibu dan wajib antakuna niyatu, bahwa keberadaan niat itu makrunatan dibarengi bi awalihi ail husik, dengan awalnya basuhan. Bi awalil husri dengan awalnya basuhan. Jadi niat yang pertama kali dibaca dalam hati ketika mandi wajib adalah ketika membasuh anggota badan yang pertama kalinya. Ya, yakni diawali maghsulin, yakni maksudnya yaitu diawali maghsulin dengan yang pertama kali dibasuh, minal badani dari badan. Ya, walau min asfalihi, meskipun dari bagian bawah badan. Misalkan hadirin ada yang mandinya mulai dari kaki misalkan. Kalau memang basuhan pertamanya mulai dari kaki, maka niat tuh dari kaki. Ya. Karena memang tidak ada kewajiban memulai mandi itu dari atas. Hanya tertib sunnahnya mandi mulainya dari atas, dari kepala dulu. Tetapi kalaupun ada yang mulainya dari bawah, min asfalihi, dari bawah maksud dari kaki, ya emang niat mandinya dari bawah, silakan. Tetapi ketika mulai membasuh kaki, sudah niat supaya kaki itu masuk ke dalam anggota badan yang wajib dibasuh dan awal dibasuh, sehingga diwajibkan untuk niat pada awalnya. Jelas ini kira-kira, ya. Jadi niat itu dibacanya pada saat membasuh anggota badan yang pertama kali hendak kita basuh, meskipun dari bawah mulainya. Gitu ya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in, maka jikalau niatnya ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh anggota badan, wajaba i'adatu ghuslihi, maka wajib mengulang basuhannya. Niatnya setelah membasuh kaki, kaki udah dibasuh baru niat, maka tadi basuhan pertama kaki itu tidak dianggap harus dibasuh ulang. Jelas maksudnya? Jadi kalau ada anggota badan yang dibasuh duluan tapi belum niat, maka anggota tubuh tersebut harus diulang basuhannya. Ya, falau nawa, maka jika lo niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh satu anggota tubuh, wajaba i'adatu ghuslihi, maka wajib mengulang basuhan tersebut. Walau nawarok al-janabah, dan jikalau niatnya menghilangkan janabah, menghilangkan junub, wa ghassala ba'dal badani, dan membasuh sebagian anggota badan, summa nama, kemudian tertidur. Lagi mandi junub tidur, belum kelar di pengadilan, mandinya belum kelar ketiduran di kamar mandi. Ada yang ada begitu, barangkali ada bagian ruang tidur mah. Pastai khoza, kemudian terbangun, wa aroda goslal baki, dan dia ingin membasuh sisa tubuhnya yang belum dibasuh, lam yahtaj ila i'adatiniyah, maka tidak perlu atau tidak membutuhkan untuk mengulang niat. Jadi walaupun infisal, mandinya terputus baru ngebasuh setengah badan, ketiduran, mendusin, dah baru setengah ini mandi, ya. Pastai khazo, bangun, ya, wa aroda ghusl baki, dan dia ingin membasuh, ya,
sisa tubuh yang belum dibasuh, lam yahtaj, maka tidak membutuhkan, tidak perlu ila i'adati niyah, untuk kembali mengulang niatnya. Lanjut nantinya. Jadi kalau kejadian ini menjajak, ya jajak lagi mandi, pagi ngantuknya ketiduran, mandi gunung, mandi wajib misalkan, mendusin, nah gak usah diulang lagi, lanjutin saja. Baik, kira-kira. Jelas ini kira-kira ya? Wasanihima, dan bermula yang kedua daripada rukun mandi, ta'mimu zahiri badanin, meratakan bagian luar badan, meratakan air ke bagian luar badan, hatal azfari, sampai ke kuku, wamatah taha, dan apa yang ada di bawah azfar, di bawah kuku. Bagian kukunya panjang, awas, hati-hati, yang di bawah kuku panjang itu kudu masuk airnya. Ada kemungkinan air tidak masuk karena kuku yang panjang dan rapat bisa. Jadi pastikan air itu masuk rata ke dalam kuku dan ke bawah kuku itu, terutama kuku kaki. Ya. Wasya'ari, dan meratakan air ke seluruh rambut, zahiran, bagian luarnya, wa batinan, dan bagian dalamnya, wa in kasufa, meskipun tebal rambutnya. Kalau rambut bagian luar dan dalamnya harus merata airnya, wa in kasufa, meskipun tebal rambutnya. Wa ma zahara min nahwi manbati sya'ratin, dan apa yang nampak dari seumpama manbati sya'ratin, tempat tumbuhnya rambut. Zalat, yang hilang, yang lepas, qobla ghusliha, sebelum membasuhnya. Misalkan ada tempat tumbuh rambut yang terkelupas kulitnya. Nah, sisa terkelupasnya, tempat sisa terkelupasnya kulit tersebut harus juga dibasuh. Wasimakhin, dan lubang telinga, simakhin nih. Telinga kita ada lipatan-lipatannya ya. Itu simakhin. Lubang-lubang telinga, kalau mandi jangan sampai kelewat. Kalau orang yang mandinya bersih, apik, ini kupingnya bersih, insyaallah. Ya, lipatannya. Wa farji imro'atin. Nah. Ini sekolah tadi. Mahal. Aduh. Wa farji imro'atin, dan dompetnya perempuan. Indak julusiha, nah ini batasan manakah di dompetnya perempuan yang perlu dibasuh? Indak julusiha ala qodamaiha, ketika duduknya itu si mar'ah di atas dua kakinya, nagob alias nongkrong, nagob. Jadi pun di mana awek kernagob lagi nongkrong di atas petiri, duduk di atas dua kakinya, bagian yang kebuka dompetnya itulah yang wajib dibasuh ketika mandinya. Laptop namanya itu. Syarahnya ada di Haji Agan. Toh ada di dia dompet. Ya. Mesti cebokin dong kamu toko itu tuh. Lah kudu. Jangan malam. Jadi ini batasan, bilangin ya istri, bilangin adik perempuan, kakak perempuan, siapa aja yang punya dompet ya. Ukurannya manakah yang dibasuh ketika dia duduk di atas dua kakinya, aek, nongkrong, lagi nongkrong. Yang nongol ketika nongkrong itulah yang kudu wajib dibasuh. Bukan cabul, benar. Ya. Ini benten, saya cuma baca yang ada di kitab ya. Kalau bilang cabul, berarti di atas ulama. Baca-baca fikih. Nah, emang mesti. Nah itu ya, jadi itu batasannya. Perempuan yang kudu dia basuh ketika mandinya. Nongkrong. Yang nong, ketika dia nongkrong, apa yang nongol dari dompetnya, itulah yang wajib dia basuh. Jadi terlalu keluar jangan, terlalu ke dalam jangan. Cukup yang nongolnya aja ketika dia nongkrong. Ya. Dah, jangan jauh-jauh segitu aja. Nggak usah pakai tasawur ya, jangan ditasawur. Jangan ditasawur ini. Cukup di
tataran teori aja. Wasyukukin dan belahan-belahan badan, syukuk, lipatan badan. Mana nih? Ketek. Pokoknya bagian-bagian tubuh yang melipat. Ketek. Ini yang di bawah dengkul. Ya. Selangkangan, nah itu syukuk. Ya, belahan-belahan badan yang lipatan-lipatan badan. Wa batini judariyin dan bagian dalam kulit cacar. Misalkan ada orang yang kena penyakit cacar. Ya, maka bagian dalamnya pun harus kena air. Iya. In fataha raksuhu, yang terbuka bagian atasnya itu cacar. Dan kalau cacar kan di jendol dia. Nah, yang kan ada tuh yang kelupas atasnya tuh. Nah, itu udah masuk tuh air. Bagian atasnya aja la batina qurhatin. Tidak bagian dalam lukanya bariat yang menganga. Ini jangan, ini cacar kan ada yang terkelupas atasnya tuh. Enggak usah masuk airnya ke dalam. Cukup bagian luarnya aja. Atasnya aja. Jadi enggak usah masuk ke bagian dalam qurha. Qurha itu lukanya. Wartafa'a qashruha, wartafa'a yang nongol, yang nampak. Apa itu? Qashruha kulitnya. Walam yazhar syai'un mimma tahtahu, dan tidak nampak apapun mimma tahtahu dari arah bawahnya. Intinya kalau lagi penyakit cacar tetap harus dibasuh ketika mandi, tapi bagian yang terbukanya aja, bukan dalamnya. Enggak usah dikorek-korek tuh. Kan ada orang cacar gede banget ya, cacar gede tuh. Jadi enggak usah dicolok itu cacarnya sampai masuk air, enggak usah. Atasnya aja, bagian bawahnya enggak usah. Ya, karena itu bisa menyakiti tubuh kita. Wayahrumu fakul muhtalimi multahimi, dan haram menyobek kulit yang merapat. Multahim, haram hukumnya merobek kulit yang tak rapat. Kulit yang sudah rapat jangan disobek. Kenapa? Supaya air masuk, disobek kulit lukanya. Udah rapat lukanya, disobek lagi supaya air masuk, kalau boleh. Wa matahta kulfatin, dan wajib juga membasuh apa yang ada di bawah kulfah. Jengger, jengger para laki-laki. Minal aklati, bagi orang yang berkuluk. Ini kalau orang yang berkuluk boleh jadi dia belum disunat, satu. Yang kedua sudah disunat tapi kuluknya rapat lagi, kurang panjang. Ya, bisa jadi begitu. Nah, orang yang kondisinya kayak begitu, dia ketika mandi junub, mandi wajib, wajib membersihkan apa yang ada di bawah kulitnya itu. Caranya gimana? Maaf, dikelekin dulu. Dikeluarin. Nah, itu kan sekedar putih-putih. Nah, itu najis. Harus dibersihin. Nah, makanya kalau anak yang belum disunat kan bawa najis abadan selama-lamanya. Kecuali orang tuanya rajin. Kalau nyebokin itu dikelekin itu jarang yang begitu. Nah, ini kalau kondisi orang yang masih ada kuluknya, dia kudu bersihin apa yang ada di bawah kuluknya. Ini kasusnya buat mereka yang kuluknya tidak mengembang, ya rapat lagi. Fayajibu ghuslu batiniha, maka wajib membasuh bagian dalamnya kuluk, kulfah. Li'annaha, karena sesungguhnya bagian bawah kuluk itu mustahiq qatul izalah, wajib untuk dihilangkan. Kulfah itu wajib untuk dihilangkan sebenarnya. Kulfah itu adalah bagian dari zakarnya laki-laki yang harus dipotong ketika sikan. Supaya apa? Banyak fungsinya. Satu, membersihkan dari kotoran. Dua, dari penyakit bakteri yang sangat berbahaya. Yang ketiga, buat kebahagiaan masa depan tuh anak. Gitu ya? Iya. Karena kata Haji Agan, beda rasanya katanya. Antara yang disunat dengan yang disunat. Kata Haji Agan begitu. Nostombay. Berpengaruh juga buat masa depan si anak. Ya. Bahkan saya pernah menemukan itu tukang bengkongnya, tukang khitan yang nanya, Bapak motongnya mau model apa? Model ayam, model jengger ayam, model gergaji. Apa model konvensional aja?
Ya Allah, bedanya apa Pak? Kalau gergaji ada gergi-gerginya gitu. Itu Zat. Udah ada model begitu. Buat apa tujuan Pak? Buat masa depan anak Pak. Tapi itu. Kan lembek itu Pak Ustaz. Hah? Lembek kan? Wallahualam Pak, dia tutup bagaimana itu? Kecuali mati. Emang lembek selamanya. Lanjut. Labatina sya'arin, bukan bagian dalamnya rambut, in an qada, yang membundel. Rambut yang membundel binafsihi dengan sendirinya, wa in kasurah, meskipun banyak jumlahnya. Kasus misalkan orang punya rambut, tiba-tiba rambutnya ngebundel, tau ngebundel gak? Rapet. Ya, tiba-tiba lengket, rapet dengan sendirinya tapi. Ya, ada kasus orang kalau rambutnya tiba-tiba membundel dengan sendirinya meskipun banyak ya, tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Kalau memang kasusnya ngebundelnya sendiri. Ini kalau ada kasus orang punya rambut tiba-tiba rambutnya ngebundel sendiri ya, itu tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Kenapa? Sulit untuk melepaskan bundelannya itu. Wala yajibu madmadhatun, dan tidak wajib kumur-kumur, wal istinsyakun, dan memasukkan air ke dalam hidung. Bal yukrahu tarkuhuma, akan tetapi makruh meninggalkan madmadhah dan istinsyak. Waktu mandi tidak wajib kumur-kumur, tidak wajib istinsyak air. Istinsyak ternyata enggak wajib. Tapi kalau meninggalkan keduanya hukumnya makruh, jadi laksanakan saja. Waktu mandi wajib, istinsyak dan madmadhah jangan ditinggalkan. Kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, jangan ditinggalkan karena hukumnya makruh walaupun tidak wajib hukumnya. Bima'in tohurin, dengan air yang suci. Wa marra, dan sudah berlalu, annahu bahwasanya keadaan yadurru, annahu bahwasanya air yadurru itu bermudarat. Tagoyyurul ma'i, perubahan air, tagoyyurun dharran, dengan perubahan yang memudaratkan. Walau bima 'alal udwi, meskipun dengan perkara yang ada di atas anggota badan. Jadi air suci itu bisa berubah ya kesuciannya kalau bercampur sesuatu yang melekat di badan kita. Makanya pastikan sebelum mandi tidak ada apapun di tubuh kita yang merubah kondisi air. Contoh, cat. Mandi junub. Kalau ada cat di badan kita, air akan berubah sesuai dengan warna cat. Betul tidak? Nah, itu jangan, hilangin dulu catnya sebelum mandi. Apalagi yang bisa merubah air? Jutek. Tip X. Tinta yang dalam jumlah yang banyak. Tubuh kita. Nah itu hal-hal kayak begitu bisa merubah sifat air. Kalau sifatnya berubah, ini akan merubah kesuciannya. Maka usahakan ketika sebelum kita mandi sudah hilang perkara-perkara yang seperti itu. Jelas ini ya. Khilafan li jam'in, khilafan berbeda dengan li jam'in sekelompok atau segolongan ulama. Wayakfi zannu umumihi, wayakfi, dan cukup menyangka umum atau meratanya air, ayil ma'i tegesnya air, cukup dengan sangkaan saja meratanya air gitu. Alal basyarati, di atas kulit, wasya'ari, dan rambut, wa illam yataqayyanhu, meskipun enggak ada keyakinan pada dirinya. Kita mandi nih, cukup kita sangka kalau air yang kita pakai ini sudah rata ke kulit dan ke rambut kita, meskipun nggak yakin 100% ratanya, ya, karena yang namanya syak itu ya, tidak akan membuat hilang keyakinan. Zon, cukup prasangka saja, cukup zon saja ratanya air, jangan dipelihara sifat was-was. Begini contohnya, rata apa belum ini ya? Kira-kira nyampe, ini rambut udah kena usulnya. Nah, jangan dibiasain itu. Was-was nanti. Udah, yakin. Air banyak kan kita mau posten. Kita sangkain aja air udah rata ke kulit dan rambut. Walaupun cuma sangkaan doang, tidak ada keyakinan, udah cukup itu. Apalagi kalau ya, yakin, kata-kata air banyak ini, tebukinnya semuanya. Iya. Nah, gitu. Apalagi itu.
nyangka aja udah cukup, apalagi ya yakin. Fala yajibu tayakkunu umumihi, maka tidak wajib meyakini meratanya air, bal yakfi, bahkan cukup ghalabatu dzanni dengan mengalahkan sangkaan bihi terhadap umumnya air, terhadap meratanya air, di dalam anggota badan kalwudu seperti wudu ya. Jadi tidak diwajibkan yakin meratanya air ke anggota tubuh, cukup dengan ghalabatu dzan, cukup dengan mengalahkan sangkaan. Ghalabatu dzan itu mengalahkan prasangka ya, kita lebih condong kepada air itu rata, kalwudu seperti wudu. Wa sunnah lil muslim, wallahu a'lam.